Oke, jumpa lagi dengan saya Kaos Hijau. Kali ini mendapatkan pompa air Panasonic yang seret ini. Kalau dihidupkan berbunyi tratet tratet. Nah, kita coba hidupkan. Ini ya, bunyinya nggak karuan, trat 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 trat. Sepertinya di sini klakernya goblak, temen. Kocak. Oke, kita buka saja. Nah, ini. Ini ringnya. Nah, ini klakernya. Klakernya kocak, teman. Tuh. Koplak, jadi dia ngepok, teman. Kalau dihidupkan ngepok. Oke, tipenya Panasonic model GH125GH. Oke, modelnya Panasonic seperti semi jet pump. Oke, ini klakernya. Kita lihat untuk tipe klakernya. Ya, Made in Indonesia. Ini nomornya. Wah, burak teman nomornya. 6 berapa ini? Tuh. Ya 629 Z ya kalau nggak salah. 629 Z. Oke, nah ini 629 Z. Ini yang mau untuk saya ganti. Ini tidak baru. Oke, kita lepas dulu pakai tracker. Nah, nanti kita gantikan dengan klaker yang kita punya ini. Kita tarik. Nah, sudah terlepas. Dan kita gantikan klaker yang lain ini yang masih bagus. Ini tidak baru, cuman tidak kocak, teman. Oke, kita pasangkan seperti ini. Ya, kemudian kita pasangkan ringnya di sini. Nah, oke, kita tutup kembali. Alah. Ya, kita pasangkan. Krep. Nah, oke, sudah tertutup. Kayaknya sudah bagus. Tinggal kita bautkan. Oke, kita kencangkan bautnya di sini. Juga di sebelah sini. Yang mepet betul biar kencang. Nah. Oke, kemudian kita coba ini, walaupun agak seret, kita coba. Nah, ini sudah mau menyala tanpa diputarkan dengan tangan, udah oke. Tuh, mantap teman. Oke, sudah mencedot air. Nah, mantap, muternya sudah aman. Ini. Oke, kita lihat di atas. Nah, sudah berbunyi mengisi tower. Oke, sahabat Kaos Hijau, demikian tadi mengokrok-okrok pompa air yang tidak mau muter dan sekarang sudah oke kembali. Terima kasih sudah bersama saya.